Shalom. Tunggu, jangan di skip. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Di kehidupan kita, untuk melakukan sesuatu atau mencapai sebuah tujuan, kita seringkali mengandalkan kekuatan kita, harta kekayaan, jabatan kita, ataupun kenalan kita. Tetapi saya mau katakan bahwa itu sia-sia. Orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Orang benar adalah orang yang mengandalkan Tuhan disertai dengan iman dan perbuatannya. Iman adalah kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu, di mana kita juga sedang membangun komitmen untuk melakukan yang kita percayai. Mari kita tetap setia mengandalkan Tuhan, bukan hanya untuk kebutuhan jasmani kita, tetapi kebutuhan rohani kita. Amin buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.